Ustadz Abdul Somad sejak lahir sudah disetting untuk menjadi ustadz. Karena dulu waktu almarhumah emak saya mengandung saya dalam perutnya, sakit-sakitan saya, diperiksa oleh dokter, kata dokter, ini janinnya ini udah mati di dalam, mau dioperasi, mau dikeluarkan dari dalam perut. Lalu kemudian dibawa kepada seorang kiai ulama, Tuan Guru, Tuan Syekh Muhammad Ali namanya. Datang ke Tuan Syekh Muhammad Ali, bacalah surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Almarhumah emak ini tak tahu entah apa arti ayat itu, karena dia orang kampung, tak sekolah. Dibacanya saja, percaya saja sama kiai, percaya saja sama ustaz. Dibacanya pagi, petang, siang, malam. Akhirnya lama-lama sehat, berdetak, berdenyut jantungnya. Akhirnya anak ini lahir, dimasukkan sekolah agama. Setelah itu saya sekolah, pesantren baru, dia tanya.